Setelah resmi meminjamkan Witan Sulaiman, Persija dikabarkan bakal mendatangkan pemain lokal baru lagi untuk menambah amunisi. Mantan pemain Persija, Evan Dimas yang kini memperkuat Arema FC, dikabarkan menjadi pemain yang akan bergabung ke Persija. Evan Dimas memang jarang mendapatkan kesempatan bermain di Arema FC karena kalah saing. Persija memang membutuhkan sosok gelandang yang pandai memainkan ritme untuk menemani Maciek Gayos. Jika Evan Dimas resmi merapat, Persija kabarnya akan melepas satu pemain lagi di posisi gelandang. Nama Tony Sucipto yang diperkirakan akan dilepas oleh tim Macan Kemayoran karena sudah tidak mendapat kepercayaan dari pelatih. Tony Sucipto dikabarkan akan merapat ke Bali United jika dilepas oleh Persija.